Kemendikbud menggandeng TVRI untuk menyiarkan tayangan edukasi yang bertajuk Belajar dari Rumah. Program Belajar dari Rumah di TVRI memasuki pekan ke-9 pada 10 Juni 2020. Tayangan-tayangan dalam program Belajar dari Rumah di TVRI meliputi tayangan untuk usia PAUD, SD, SMP, SMA, dan sederajat. Berikut jadwal belajar dari rumah di TVRI hari Rabu 10 Juni 2020. Pukul 8 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat ada Jalan Sesama edisi Katak yang Menggonggong untuk PAUD. Pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat ada Belajar Bahasa Indonesia untuk SD kelas 1 hingga kelas 3. Pukul 9 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat ada Anak Seribu Pulau edisi Merauke, Papua untuk SD kelas 4 hingga kelas 6. Pukul 9.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat ada Mengenal Gaya Belajar yang Pas untuk Kita untuk SMP. Pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat ada Tips Menghafal dan Membaca Cepat untuk SMA. Pukul 10.30 hingga 11 waktu Indonesia Barat ada Produktif di Rumah untuk Parenting. Jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan penyiaran TVRI dan Kemendikbud. Perubahan jadwal akan diinformasikan lebih lanjut. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Selamat belajar! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!